Isak tangis mengiringi keberangkatan jemaah calon haji kloter 53 asal Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebagian keluarga jemaah calon haji merasa khawatir dengan kondisi cuaca ekstrim dan tragedi keren yang menelan ratusan korban jiwa. Sebanyak 206 jemaah calon haji kembali diberangkatkan dari Gedung Negara Sumedang, Jawa Barat. Meski masih dibayangi kekhawatiran, jemaah calon haji ini tetap yakin dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar. Mereka berharap musibah yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang lagi. Mereka pun turut memanjatkan doa bagi seluruh jemaah yang menjadi korban jatuhnya keren di Masjidil Haram.